Welcome to orang Pakistan. Ya guys, kali ini gue jalan-jalan lagi nih. Tuh langsung berangkat, jalan, cap terus, naik motor lagi. Kemana-mana, keliling-keliling sana-sini. Tidak ada capek-capeknya lagi. Tapi ini video tahun lalu guys ya. Gue belum sempet edit nih, udah lama banget gak ngedit. Jalan terus ya, ini udah sampai Bogor. By the way, ini pagi-pagi buta ya, bukannya sore, ini pagi nih udah nyampe Bogor. Jadi kalau dari arah Jakarta mau ke daerah sana tuh harus melewati kota Bogor dulu nih. Kota Bogor nih, kotanya kan banyak angkot tuh, kota angkot. Bogor itu terkenal dengan kota angkot dan kota hujan guys. Tapi kebetulan di sini lagi banyak angkotnya dan tidak hujan. Okay. Lampu merah, terus jalan lagi, nggak ada capek-capeknya. Pokoknya ini salah satu jalan yang paling seru dalam hidup gue sih. Nanti gue akan mengelilingi daerah-daerah yang jarang dikunjungi oleh orang. Makanya kalian tunggu nonton sampai habis, jangan di skip-skip guys. No. Nah ini buat yang gak tahu kota Bogor, nah ini kota Bogor namanya nih, kayak gini nih jalanannya tuh. Pagi-pagi udah padet nih, gile. Nah kalau ini udah nyampe di daerah Cigombong kalau gak salah deh. Pokoknya yang Bogor Selatan situ lah. Mau ke arah Sukabumi tuh. Di sini juga jalanan lumayan panjang nih. Tapi belum yang liku-liku nih, masih jalan raya kan, masih mana-mana ya. Wah nanti jalanannya sih guys, kalian harus lihat nih. Makanya jadi skip. Aduh kameranya gak bener nih, gue lagi ngerekamnya nih. Jadi jalan gak terus. Ya udah, kalian vlog sini butuh waktu berapa jam ya? 5 jam dah. Baru di sini nih belok nih, jalanan kecil nih, kanan nih, kita ambil kanan. Nah, jalanannya mulai naik turun nanti di ujung-ujung sana. Tapi jalanannya sama jalan ini juga nih. Terus aja. Nah, di sini nih namanya daerah Cibadak. Oh, desa apa tulisannya tuh? Gak baca gue tuh, gue juga lupa. Di sini nih udah mulai susah nih pom bensin nih. Cuma ada pom bensin satu kalau nggak salah di sepanjang jalan nih. Oh, jalannya kayak begini nih. Jadi ini di kanan kiri ini perkebunan sawit. Naik motor santai terus, gas terus. Sendirian naik motor ke sini-sini ke desa-desa. Tapi seru sih guys, kalian harus cobain deh pokoknya. Kayak apa ya? Traveling sendiri tuh pasti rasanya berbeda lah dengan traveling dengan banyak orang atau dengan dua orang tuh pasti udah beda rasanya. Karena kenapa? Kalau kita traveling sendiri, ya udah, kita bisa jadi egois, kita bisa ngatur jadwal kita sendiri, kita mau pergi apa enggak, kita mau kesana apa enggak. Yo guys, gua udah nyampe Pelabuhan Ratu nih. Gila, akhirnya nyampe juga. Jauh juga ya Pelabuhan Ratu dari Jakarta. Wah. Tapi gue pengen nyampe di Pantai Suwarna kurang lebih dari Pelabuhan Ratu sini sih kayaknya 2 jam lah. Semoga aja sebelum 2 jam udah nyampe ya. Gak ini ya, wey, nyanyalan wey, nyanyalan. Sip. Nah, di sini udah Pantai Citepus, Pelabuhan Ratu. Gue masih pakai helm lagi, goblok banget gue ya. Yap. Semoga aja nanti di Sawarna pantai lebih bagus daripada ini. Oke. Nah, sekarang ini gue belum nyampe di Pantai Sawarna, tapi gue berhenti dulu di suatu tempat. Tempatnya apa ini? Kita lihat ya. Wow. Indonesia. Jadi ini namanya Puncak Habibie, tulisannya ada nih, Puncak Habibie. Ini berapa ya? Gak ada tulisannya, tulisannya udah hancur. Wow. Waduh.
Cintak Habibi. Cintak Habibi. Ish. Wow. Wah, jadi punya Habib ini ya di ketinggian lah. Jadi kita bisa lihat tuh di bawahnya ada laut gitu. Kayak model di puncak panen jualan kalau di Geopark Ciletuh gitu. Nah, di sini tuh banyak kan jual-jualan juga tuh. Dari kedai lah di sini. Jadi aman lah untuk pemasukan makanan gitu yang akan jual. Tapi sepi banget sekarang, cuma ada gue doang di sini tuh. Enggak ada orang siapa-siapa tuh. Nah, enggak ada siapa-siapa. Waduh, oke deh. Segitu aja gue di puncak Habibinya. Ntar gue lanjut lagi di Sawarna. Nah, dari villa gue nih deket banget guys sama pantai. Tuh, langsung pantai depannya. Wow. Woo. Nanti gue akan kesana. Oke. Oke guys, let's go. Pantai Sawarna. Ini villa gue ini. Gue jalan dikit. Set, pantai. Oke. Wow. Ada air nih. Ada air ya. Gue turun dulu nih. Sabar ya. Gue takut menyeberang. Wow. Oke. Hey. Cukup banget. Aku pengen ke sini tuh, pengen ke sananya. Tapi di sini air. Aku ke dalam. Aduh, gimana nih? Aduh. Pelan-pelan deh. Pelan-pelan kita nyebrang. Aduh. Wow. Guys, bentar. Oke, ternyata gue berhasil nyebrangi. Wih, di gila pantai, guys. Pantai. Topi gue. Oke guys, gue lagi di pantai. Gede banget, gila paparannya, kacau. Sepanjang mata memandang itu di pasir semua. Gue lari nih. Banget pantai gila. Pasir semua tuh, pasir semua. Saatnya lari-lari nih guys. Waduh, mondar-mandir. Ya, terus lari, semangat. Ya. Balik lagi ngomong di sini. Guys. Capek banget gue lari. Pokoknya ini pantai keren banget. Pasir putih. Sepanjang mata memandang pasir semua, bro, pasir semua, gila, gokil. Ini cuma 5 jam loh dari Jakarta loh. Gue naik motor 5 jam tuh, lebih semua gak ada orang sama sekali. Gokil. Pantai Sawarna namanya. Villa gue tadi mana? Villa gue itu mana? Situ lah pokoknya. Keren. Gak ada orang sama sekali. Gila.
Oke guys, sampai di situ aja di pantai yang ini. Nanti next gue akan ke pantai-pantai yang lainnya, kayak di Tanjung Layar. Tanjung Layar di situ tuh. Mungkin kelihatan ya, tapi di kamera nggak kelihatan, kayak jelek sih. Nanti gue akan ke situ. Lanjutan, oke di pantai ini sudah sampai di situ aja. Capek banget gue lari-lari gila. Oke guys, kali ini gue udah sampai di pantai Bagedir. Jaraknya itu kurang lebih 40-an kilometer lah, 40-an kilo dari pantai Sawarna. Ini gue lagi ada di gerbangnya, ntar gue pengen masuk ke situ. Oke, katanya pantainya sih keras katanya, jadi bisa dilintasi oleh motor. Oke, sekarang gue naik motor ke pantai Bagedir. Ada orang sama sekali. Nah itu kan sepi juga. Karena takutnya kayak salah masuk lagi gitu. Gak ada orang sama sekali. Gak ada apa-apa. Terus saya jalan itu kan jalanannya jauh dah. Gue liat banget takut ini. Terus. Nah. Waduh, ada juga motor. Ada motor tuh. Motornya bukan motor juga, bukan motor juga. Tangan tapi juga motor, setelah gendang tripod aduh, jangan dikirim juga ya, saya akan soalnya. Guys, gue udah nyampe nih di pantai Bagedir. Nih. Tapi emang keras anjir, serius dah. Mobilnya bisa lewat, mobil mana tuh? Tuh di mobil tuh, bisa lewat tuh. Keras pantainya. Ntar gue juga pengen nyoba ini bolak-balik, ntar gue videoin bolak-balik di motor. Kayaknya enak nih buat motor konsol di pantai keras kayak gini. Set, langsung gue coba buat injek-injek dulu gimana nih. Aduh enak kayaknya. Langsung dah bawa aja cus motornya, nyalahin terus. Mana nih motor gue? Nah ini baru muncul. Motor itu enak nih, pokoknya pasir itu berbeda dah dengan apa ya, dengan pantai-pantai lainnya. Karena pantai biasanya kan kalau sepeda motor atau mobil tuh nggak bisa melintas ya, kalau ini bisa. Karena permukaannya keras seperti pantai di mana ya? Ada di Indonesia juga pantai model begini nih, di Jogja Parangtritis kalau nggak salah kayak begini deh. Lupa juga gue, lama nggak kesana ke Jogja. Wih ngetrek lagi gue, aduh nekatnya emang bener. Ayo terus naik motor lagi. Yuk naik. Wih bannya split. Udar. Udah seru banget nih emang disini nih. Kacau. Belok lagi terus. Maju. Ya. Yeah. Rem. Gak kelihatan nanti dari video. Gimana sih gue. Ayo. Yuk pokoknya gitu dah. Pantainya keras. Duar muncul lagi gue. Waduh penjatuh. Aduh. Bahaya juga. Ternyata gak sekeras yang gue pikirin nih. Waduh. Hey guys, gue lagi naik motor nih. Mau jalan. Coba ya. Bismillah. Udah, sampai situ dulu. Becek, air kesini. Belum.
ya udahlah. Pantai gitu doang sih. Kalau menurut gua, pantai ini kesannya itu mirip banget kayak di pantai Parangtritis Yogyakarta. Jadi dari tekstur pasirnya, dari warna pasirnya, nah itu sama banget kayak di Parangtritis Jogja. Cuma bedanya apa? Kalau di Parangtritis itu versi lebih luas, hamparan pasirnya lebih luas, jauh lebih luas seperti ini. Bedanya itu aja sih, menurut gue sih beda ukuran aja sih. Ukuran lahannya, lahan pasirnya, ukuran bedanya itu aja sama ini Jogja, sama di sini. Itu aja sih, review gue. Tapi sepi banget hari ini sih. Ada kerja juga, makanya nggak ada siapa-siapa, cuma gue doang di sini tuh lihat aja. Ada siapa-siapa. Oke guys, untuk pantai Bagedir ini sampai di sini aja deh. Nanti kayaknya gue akan ke pantai-pantai selanjutnya. Kemarin gue pengen ke pantai Tanjung Layar, cuma hujan cuy, hujan sore-sore kan tuh, nggak jadi akhirnya deh. Baik, gue jadinya besokannya habis itu ke pantai ini. Ya guys, jadi kali ini gue akan ke pantai selanjutnya. Gue udah di pantai selanjutnya, yaitu pantai Karang Tarajebayah. Nah, jadi di pantai ini yang membedakan dengan pantai yang lainnya adalah pantai ini penuh dengan batu-batu. Batu-batu semua tuh. Yeah. Wow. Batu-batu gede tuh. Gue pengen naik nih. Wow. Gila, sekarang gua udah di atas batunya. Berarti gede-gede banget, gila. Gua tuh segede gini nih batu nih semua nih. Batu. Oh. Ya. Ah, jalan ah, coba rekam. Duh, naik batu boleh juga nih. Naik aja dah. Duh, hati-hati. Iya. Duh. Uih. Pemandangannya yang kelihatan semua, bro. Kalau dari ketinggian. Kalau dari ketinggian sih, ketinggian paling berapa meter dari gua gitu. Tapi ya, jalan aja. Duh. Waduh. Untung gak jatuh. Kalau jatuh repot nih. Aduh, pada ada aja deh. Nah, jadi tadi motor gua di situ tuh. Motor gua tuh. Nah, motor gue di situ. Parkir deket sama pantainya di sini. Langsung pantai itu. Waduh. Ish. Bagus nih buat foto-foto. Widi. Mantap. Lihat deh, air bening banget, kacau. Oh, it's cool water. There isn't any people in here. It's just me. Literally, you can see anything, everything, and everywhere in here. It's only me. Oh, solo traveling. It's nice. You have to do that. You have to try. Guys, sekarang gue udah nyampe di pantai selanjutnya. Kayak yang gue bilang kemarin. Sekarang gue ada di pantai. Apa tebak coba? Set. Tanjung Layar. Ban-ban. Sawarna. Wih. Ntar gue pengen kesitu. Itu kelihatannya dari jauh ya. Kelihatannya itu kecil gitu, nggak terlalu kelihatan gede. Nanti kalau udah deket gue yakin gede banget sih itu. Oh ya, perjalanannya untuk ke pantai ini itu tidak bisa menggunakan motor ya, nggak bisa. Nggak bisa menggunakan mobil, harus naik motor maksudnya begitu. Karena jalannya sempit, lewat-lewat gang nih. Jalannya segitu tuh.
gitu lurus ya sampai jalan raya nanti kurang lebih 1,5 kilo lah, cukup jauh sih. Pokoknya harus naik motor. Kalau naik mobil, kalian datang sini naik mobil, nanti di depan kalau nggak salah ada yang nyewain motor di sana. Soalnya nggak mungkin bisa sih jalan kaki, jauh banget, 1,5 kilo atau 2 kilo gitulah pokoknya. Sepi sih hari ini sih, hari kerja nih sepi segini doang orangnya. Jadi di sini sepi banget, sepi kosong malah. Tanjung Layar. I wanna go there. Ya kali ini gue, ayo di mana tuh bang? Ini tuh di batu nih, belakang batu gede banget batunya gila. Tuh. Gede banget batunya. Oke. Ini yang di sini jalannya rata ya, kayak model coran gitu. Relatif rata jalannya. Jadi, wow. Bisa jalan di sini. Kalau yang tadi di sana-sana itu jalannya susah. Ada air-air terus ya, kayak batu-batu enggak jelas gitu lah. Thank you banget yang udah nonton videonya nyampe abis, nyampe ada titik ini. Gue harap sih kalian sih bisa enjoy ya dengan video-video yang telah gue berikan. Atau at least dengan video yang terakhir itulah. Itu karena menurut gue effortnya paling parah sih di antara video-video lainnya tuh. Kalau gak salah paling lama juga itu video durasinya. Oke, sampai di sini aja deh. Tapi gue sekarang terlihat lebih gendut ya. Ini video 4 bulan sekarang. Ya mungkin lebih sih, lebih dari 4 bulan nih. Ya 6 bulan lah. 6 bulan setelah syutingnya tadi yang di Sawarna itu.